Lihat teman-teman, ini tomatnya. Barangnya gulis rada gedine. Tuh lihat kalian sendiri lihat ya. Iya, terong tuh gelis banget. Tuh yang di bawah sana. Ini udah penuh teman-teman, udah dapat segini. Ini belum selesai tuh, lihat dapatnya sudah segini banyaknya. Wow. Kasih lihat, ayo diangkat, coba kasih lihat. Nyapa kok kuat tomatnya? Panjang toh. Sekarang aku nyata toh. Guys. Tak telepon dia. Bener panjang apa enggak? Ada prene toh ora? Aku tuh penasaran. Waktu lihat video aku tanya dia, cipirnya itu bener-bener di video apa nyatanya panjang? Kata dia panjang sekarang. Nyata berarti ya. Sendiri nyata. No. Bukan hoax, guys. Nyata teman-teman. Teman-teman, kali ini kita mau panen. Ini kacangnya mengemaskan banget, ya. Aku kasih lihat ya. Di sini aku dibantu dengan Kenes. Halo Kenes. Halo Trinil. Oh ya Trinil. Teman ya. Trinil. Nama kecil, nama masa kecil. Trinil itu nama panggilan masa kecil teman-teman. Kalau nama aku tuh Kampling dulu waktu kecil. Artinya Kampling wong desa, bukan Reni wong desa. No, ya wes. Hari ini yang panen Trinil, saya bantu-bantu sama pegang video ya teman-teman ya. Jadi kalian biar tidak bosan melihat wajahku terus. Sekali-kali lihat wajahnya Trinil guys. Kali-kali lihat wajahnya Trinil. Yang seharian belum mandi. Iya wes kuwi tipe kabeh wes. Lek ya kah raro to? Nggih. Iso duwowo ya dekne ya. Iya. Iso duwowo lho. Ya, iki lho iki jek enom banget lho. Iki bisa besar lho iki 2 hari lagi asri. Tipe yo. Ojo. Sing cilik-cilik nemen bene gedhi. Banyak banget teman-teman saya. Aman tak asan iki. Biar kono kok. Lagi. Banyak lihat teman-teman, ini tomatnya. Barangnya gulis rada gedine. Tuh lihat kalian sendiri lihat ya. Terongnya rada gedine. Yo, iya terong tuh gelis banget. Tuh yang di bawah sana teman-teman. Oh, banyak sekali tomatnya. Langsung nih kacangnya ini belum selesai udah dapat segini dan kita sekarang petik tomatnya. Sing mateng-mateng ya, sing rojok ini nggak usah. Iya aja. Sing mateng-mateng ya. Nah, menggemaskan ya. Nah, satu aja aku ini. Ini mateng. Hiranti ya. Urung ya kuwi ya. Urung wis hiranti ini. Sing kuwi. Oh, tuh lihat teman-teman. Cantik iki. Ini buat hati-hati, ku soalnya sing putih sih oke. Nah, sing dalam-dalam kuwi wis aja. Gung-gung, heeh. Dalam kan aja wak aja. Iki kaya ngger kono to, Bro? Kangelan. Aku ngger kono ya, Mas. Itu ya ngel. Ku langsung kaya sebelah sana. Iki loro ya. Heeh. Jadi nggak urung mata lagi. Wes, gak apa-apa. Iki? Yes. Gumon. Iya peng lu. Iki tapi lagi dipanen ini apa kena ini? Nyapa apa kena? Ranti? Bukan untuk nyambel tok. Kau cari sih kayak ya. Iya aku kena. Wah, terlalu guys. Abangnya kayak aku. Aku ireng deh guys. Aku ireng deh guys. Abang. Tak alah. Ya sing bosok. Plan lebok no mengisar sesak bentukul dewe. Ini sih ya. Wah, gas merahnya, guys. Buat nyambel terasi, ngulup keniger, sisa panen keniger. Mantap ya. Iki dipak ya. Nah, langsung dipak. Panen keniger sisa sambel terasi, guys. Kuwi coy. Dipak wis dipak langsung. Masa sih? Heeh. Koyo ngono dipak. Nah. Loh, tuh lihat sini juga. Di semak-semak. Ini di semak-semak teman-teman. Semak-semak ya. Wah, merah. Sampai merah kayak gini. Ini nanti ya. Sampai bawah-bawah, Bro. Sampai ke bawah iki lho. Kayak bawah-bawah dulu. Gus. Wah, aku seneng digunting sak meneh iki, Bro. Ojo. Oleh, jangan. Wah, cantik iki, Bro. Wah, ya Allah sih. Saking kesuwen terlambat iki. Tak kuat ndek isor kene. Benengan. Bentukul lagi, guys. Bentukul wae aku, guys. Iku ke bawah, Bro. Nggih.
Allah, Gus. Tuh, coba cerita aja mana-mana. Iku mau kau erong dek ini, kurung ini, cerita aja. Oh, lihat sini 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 bro, 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 yang semok saya sekarang. Tekan. Super semok. Ya, aduh, sis gede nih jero kae sis. Endi? Enggak kelihatan teman-teman. Dalam gede banget. Seneng apa ora tak jak panen? Ya Allah, I'm sorry this one. Enggak apa-apa nggih masak ikan kok. Nggih masak ikan. Oh iya, kayak ngungkep iwak. Hari ini kan ngungkep iwak menune, guys. Kita mau masak ikan hari ini, teman-teman. Iku sing ngene iki enggak apa-apa, Di. Iku cewek wis wakah cewek dalam-dalam, cewek. Heboh ini. Aku demen aku walaupun gatelan demen aku. Kemayu. Ini gatelan. Loh, guys. Iki kacang itu, Pak. Astrid bingung dijak panen. Oh, ini udah penuh, teman-teman udah dapat segini. Ini belum selesai tuh, lihat dapatnya sudah segini banyaknya. Wow. Kasih lihat, ayo diangkat, coba kasih lihat. Nyapa kan buat kuat tomatnya? Orang tak kuat sih blok guys. Ayo kasih lihat, kasih lihat. Wow. Kasih lihat sama cabenya. Guys, ini kok aku ora turu, ini kok panen blok ini. Lanjut. Ini aku petik teman-teman. Nanti kalau nggak dipetik, keduluan sama lalat buah. Tuh lihat berjatuhan. Tuh. Lalat buahnya tuh nakal-nakal banget ya. Jadi harus diambil semua. Kayak gini, lalat buahnya nakal. Tidak kasihan sama petaninya. Lalat buah itu tidak punya hati, teman-teman. Yang di sini itu padanya apa sampai udah kering, patah masih berbuah. Tapi mateng, kayak mateng-mateng. Tapi kan cilik-cilik ya. Kita panen cabe, teman-teman. Aku tuh enggak pernah beli ya, karena ini udah banyak banget. Kemarin tuh aku dapat satu hampir 2 kilo itu. Tipek aja timbangan itu tipek bisa. No, karena aku tuh cuma punya nggak banyak loh teman-teman. Cabai ini cuma rasanya kayak beda gitu. Kalau kita punya cabai sendiri tuh menyenangkan teman-teman. Ya. Ini ada yang tanya, Kak, pupuknya apa sih, kan gitu ya? Ini ya teman-teman, ini cabai cuma dipupuk satu kali. Cabai juga nggak bisa dipupuk banyak-banyak teman-teman. Nggak tahu kalau orang lain ya, karena ini tanahnya itu aku campur dengan pupuk kandang. Itu yang kandang sapi. Mm-hmm. Jadi ini cuma aku kasih pupuk mutiara itu satu kali. Soalnya cabai itu kalau sering dipupuk juga nggak bagus. Jadi mungkin setiap petani itu beda-beda. Dan ini juga bukan aku sendiri yang ngurus. Itu keponakanku itu si Kebo juga bantu-bantu. Ini. Tuh lihat teman-teman hasilnya. Nah, segini nih. Ini belum baru aja petik. Dan ini kacangnya. Wow, kacang sama tomat. Tuh dapat segini banyaknya satu tempeh ini, teman-teman. Cabenya besar sampai ke tanah-tanah, teman-teman. Ini yang lainnya tuh kena apa namanya itu lalat buah. Ini yang terselamatkan. Satu pohon ini bagus-bagus. Ini cek, kita cek. Ini yang terselamatkan. Nah, ini enggak kelihatan ini. Banyak loh. Ki opo godhong-godhongnya? Ini blok, guys. Tuh lihat. Guys, delok, guys. Ini cabe favoritku, teman-teman. Melenuk, 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 melenuk. Tuh lihat. Seneng banget aku ini. Melenuk, melenuk. Lihat. So, pedes loh cabe ini. Enggak tahu ini jenisnya jenis apa ya. Padahal ora podo karo sing cilik-cilik ya. Beda. Nah, kalau ini kecil-kecil. Ini belinya di satu tempat, teman-teman. Ini bibitnya di tetangga saya sini ya. Ada banyak sekali yang tanya, Kak, bibitnya belinya di mana? Bukan, tetangga sini aja. Sebenarnya kalau bibit tuh kayaknya hampir sama ya, teman-teman ya. Mungkin tanahnya dan caranya mengelola itu beda ya. Setiap orang kan beda-beda caranya. Itu. Tanahnya efek juga. Gendut-gendut semeneng. Iki pokoknya favoritku iki, sing satu batang ini, teman-teman. Iya, aku suka. Iya. Trinil juga senang. Gemes gitu loh maksudnya. Apa cabenya tuh gendut-gendut gitu loh, teman-teman.
cabenya nyembruk-nyembruk yang ini, kayak yang punya gemuk-gemuk loh, montok-montok teman-teman. Wow, ya, tuh lihat teman-teman, gendut-gendut, loh, gendut-gendut. Timunnya langsung gue petik, ini timun yang sebelah sini teman-teman ya. Nah, ini besok karena banyak sekali, aku bawa pulang ke kampung teman-teman. Ya, close all the window, honey. Thank you. Banyak sekali hasilnya panen hari ini. Ini timunnya modelnya lucu-lucu. Timun ini lho, Cek. Enak aja iki, enak-enak iki. Tiga lalap, inggo karo masak apa kuwi jenenge? Iwa. Nah, ini enak banget buat lalap segini. Aku tak rame ya sih, ngirkan. Aku petik semua teman-teman. Lihat di sini. Tempatnya juga udah penuh yang di sini. Daniel pengen lalap mentah. Lalap mentah aku nanti guys, karena kita mengungkep ikan. Paling enak ini ntar sama timun. Tak suci gitu aja, tak mangan mentah kayak orang Thailand nih guys. Kayak. Orang saat dicuci. Saat dicuci malah kayak wedus. Timunnya kayak bro, sama nih sini kono pengen pisan. Kayak maju di. Kalah. So aja kita teruskan panen. Ambil beberapa apa ya? Diambil semua aja, sesok bisa digawa mulai nih. Okay. Iya, itu harus dipetik semua. Kalau enggak nanti terlalu tua. Ini harus dipanen ini cipirnya, kalau enggak terlalu tua teman-teman. Inilah kesukaanku. Mae juga senang dikene mae. Loh, lihat cipirnya tuh. Kamu kan sering banget lihat di videoku panjang-panjang. Sekarang lihat buktikan. Berdiri toh? Berdiri. Ha. Panjangnya segini, guys. Taruh di sini loh. Jadi biar kelihatan seberapa panjangnya. Noh. Coba satunya lagi. Dua-duanya gini, Bro. Guys. Nah, panjang toh. Sekarang aku nyata toh. Guys. Tak telepon dia. Cipir bener panjang apa enggak? Ada prene toh, ora? Aku tuh penasaran. Waktu lihat video aku tanya dia, cipirnya itu bener-bener di video apa nyatanya panjang? Kata dia panjang sekarang. Nyata berarti ya. Sendiri nyata. No. Bukan hoax, guys. Nyata teman-teman. Cipir saya memang panjang-panjang dan saya lagi menanam yang lebih panjang dari ini. Jenisnya beda yang lebih panjang lagi. Lanjut. Yos. Didar kolos. Iki ada ini sini. Inilah. Ini loh. Iki loh. Kuwi karo atasnya juga delon panjang-panjang tuh lihat. Atasnya juga. Di rok ngono menawa nek ulere apa nek. Lalalala. Rasa anu. Rasa resah. Rasa piye to, Bro? Rasa tipek sih. Sing lainnya hak aku iki iki delon iki tipek kabeh iki. Jero iki tipek kuwi. Gak kena iki tuwek. Kuwi ketuwekan pisan kuwi. Gua ayo. Iki sih, ketuwekan gak? Tuwek kuwi tuwek. Tuwek, heeh. Sing iki lho, Cih. Iki lho. 2 iki lho. Nah, timune barang tipek kabeh wae. Belakang-belakang. Ndi tinggal? Iki belakangnya sampean. No. Ini lemah engkau segini gedenya. Ini aku biarkan. Ini ditumis enak, dioseng juga enak timun ini. Wow, mantul. Panen, panen kape itu. Kan ada beberapa tadi kono. Di panen kape. Kan anak landep apa yo? Yo kan, oh rine. Timun kan enak rine tuh ceh. Lagu, oh cuma kono. Tapi lu landep kok ngiri kono? Gini lo ceh, sama nanti jangan anak. Lu landep ngiri. No, ngono lo. Ah, panen ini diwarai lo. Parenya, banyak sekali timunnya. Panen raya teman-teman. No, banyak. Tapi ini yang ini aku biarkan ini udah tua. Ini bisa masih bisa dipanen. Tuh biasa lah depan-depan banyak banget. Sampai kesini. Tanah-tanah. Singgih ini banyak tak ada ya. Yang di sini aja dapat segini banyaknya teman-teman. Wes iki. No. Tipek semuanya wis kabeh. Wong ayu rek nduh timun nek. Nek ri timun. Oh, enak banget buat lalap. Tadi wadahnya bawa 2 sampai
enggak cukup, teman-teman. Jadi saya ngambil lagi. Sampai enggak muat. Bisa dibawa balik kampung, guys. Bawa pulang kampung ya, karena saudara-saudara suka ini. Banyak sekali. Saudara-saudara suka dimakan buat lalap. Buat lalap enak. Karena saudara kita banyak, guys. Lebih banyak dari ini pun mereka masih keluarga besar, guys. Keluarga besar. Reni Wong Desa itu keluarga besar. Jadi jangan kaget ya, teman-teman ya. Parinya tuh lihat cantik. Oh, ini masih ketinggalan dua tuh, lihat. Ini tipe. Oke. Kayak itu mending tipe A ya. Ini enggak bakal gede. Tuh lihat. Wah, ini tarafnya makan. Ini jangan dibawa pulang kampung. Dua ini. Lah kasih lihat kesenangan Trinil. Ini yang dua ini jangan sampai pulang kampung. Tak sisihno, guys, kanggo aku dewe. Satu lagi. Iya, yang jenis ini juga enak, teman-teman, ini timun. Beda ya. Oh iya, belinya banyak sekali yang tanya juga, ini jenis timunnya apa? Itu wuku, teman-teman. Lihat, cuma guys, udah enggak muat lagi. Karena apa ya? Mungkin satu itu namanya timun wuku, tapi di dalamnya mungkin juga beda-beda, aku enggak tahu, teman-teman. Apa hasil panen kita hari ini, teman-teman? Tuh tapi lihat. Nyantar, tak. Ini ya, tak ini yang di bawah masih ada cabe, tuh lihat. Panennya meruah, melimpah mau ruah. Ya, mau peti ini. Kapan-kapan kita petik ini pucuk labu ya. Ditumis. Oh. Banyak sekali ya panen hari ini, teman-teman. Guys, angel. 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 Nah, dapatnya segini banyaknya. Angel, guys. Trinil kong dodol sesene pasar iki. Angel. Tak ijolne apa ya, guys? Angel. Cenil wis rapo. Ini teman-teman hasilnya. Isuk ninja, guys. Ijolne cenil. Langsung nek pasar. Cenil. Mas apa aku? Tak ijol iki. Terus kasih lihat itu tomatnya, tomatnya bro, tomat sama kat. Kasih lihat. Lihat, guys. Mintar buat aku ngeramban ya, guys. Makanya aku metik sedikit aja. Menggemaskan ya. Ini. Lihat, guys. Guys, lihat, guys. Ini kesukaanku, guys. Mantap-mantap ini, guys. Cipernya kasih lihat, bro. Ini kesukaanku, bisa tak oseng, guys. Tak oseng aja. Panjang toh? Panjang. Ini sebenarnya aku penasaran, guys. Dari dulu aku sering tanya dia. Akhirnya saya menyatakan sendiri, survei membuktikan panjang. Terima kasih yang sudah menonton channelnya Reni Wong Desa. Jangan lupa yo guys, like, comment, and subscribe.